Saya tension sebenarnya ni. Depan saya ni bukanlah labah-labah robot dan apa-apalah. Tapi modem router terbaru dari Asus, iaitu Asus ROG Rapture AX11000. Router ni seriously power gila. Dia mampu bawa speed hingga 1 gigabit per second. Tapi kenapa saya tension? Sebab saya punya rumah, line internet dekat rumah just 8 megabit per second je. Macam anda ada Ferrari, anda boleh pecut laju gila, tapi disebabkan had laju jalan raya tu 60 km per hour, dia macam apa-apa pun dalam video kali ni saya akan tunjukkan sebab-sebab kenapa Asus ROG Rapture ni layak dijual dengan harga RM2,589. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Dalam video kali ni saya akan review Asus ROG Rapture AX11000 yang ada di hadapan saya ni. Jom! Untuk faham kenapa router ni sangat mahal, ialah RM2,589 kot. Saya kena pecahkan penerangan video kali ni kepada dua bahagian. Bahagian pertama tentang spesifikasi general yang ada dekat router ni. Bahagian kedua, benda-benda pelik yang ada dekat Asus ROG Rapture ni. Tapi sebelum tu, kita tengok dulu dari segi design dan juga feature biasa pada Asus ROG Rapture AX11000 ni. Saiz untuk ROG Rapture AX11000 ni agak besar. Panjang dan lebarnya 24 cm dan tinggi ataupun tebal dia 7 cm. Ada logo ROG di bahagian atas dan logo ni menyala ikut setting kita dekat Asus ROG AuraSync. Ada satu port untuk RJ45-1 dan 4 port untuk LAN. Juga ada 2 port untuk USB 3.0. Untuk button pula ada WPS button, Wi-Fi button, boost button, reset button dan juga on off button. Indicator LED ada power LED, Wi-Fi, LAN, 2 USB, WPS dan 2.5G LED. Alright, berbalik kepada dua bahagian yang saya ceritakan tadi, kita pergi kepada spesifikasi general yang ada pada satu modem router. Bila kita sebut tentang modem router, sebenarnya kita sedang bercakap dia macam ni, daripada tiang luar rumah kita tu dia akan pergi ke modem, daripada modem akan pergi ke router, router pergi ke kita punya smartphone, kita punya komputer lah. So Asus ROG Rapture ni datang dengan Wi-Fi yang paling baru, iaitu 802.11ax. Untuk router sebelum ni semua datang dengan 802.11ac. Dia punya speed sangat laju, iaitu 11 gigabit per second, sedangkan 802.11ac dia just boleh pergi 4 gigabit per second. Laju tak laju, 11ax ni kalau kita compare dengan 11ac, kalau ikut kepada Asus punya website tu, kalau kita download 25GB punya folder, punya file, dia just ambil masa 47 minit je. Sedangkan kalau kita guna 11AC, dia akan ambil masa selama 4 jam. So anda boleh bezakan sendiri antara 47 minit dan juga 4 jam. Seriously, sangat besar perbezaan tu. Tapi laju-laju ni nak gimana? Golok, bengkok. Okay, gurau je. Kita nak laju-laju supaya bila kita main game tak lag, lepas tu latency tak tinggi, terutamanya untuk streamer. Bila dia main game dan dalam masa sama dia stream, dia tak berlaku delay antara game dan juga stream tu, dan of course dapat sampaikan resolution ataupun grafik video yang sebenar untuk dia punya audience. Wi-Fi yang datang dengan Rapture AX11000 ni boleh handle 4 device dalam satu masa. Sedangkan kebanyakan Wi-Fi router yang ada di pasaran sekarang just boleh handle 1 device dalam satu masa. Well, konsep ni kita panggil MU-MIMO. MU multi user, MI multi input dan more multi output. Benda ni berkait rapat dengan latency, dan kalau nak faham tentang latency ni, dia macam ni. Katakan ada 3 device. Router kita nak hantar data dekat 3 device ni, tapi disebabkan router just boleh handle 1 data, 1 device dalam satu masa, so device yang kedua dan juga device yang ketiga kena tunggu. Device satu settle dulu, barulah dapat kat device kedua. Device ketiga tunggu, lepas settle device kedua, barulah dapat data dekat device ketiga. So untuk device yang kedua dan juga ketiga tu akan berlaku sedikit delay. Tapi dengan Rapture ni, dia boleh kautim 4 device sekaligus, so tak ada device yang menunggulah dalam kes ni. That's why pakai benda ni, latency akan jadi makin rendah. Basically MU-MIMO ni bergantung pada band router tu lah. Dan benda ni pun bagi efek dekat kita.
kita punya device lah. Bila device kita dah tak ada waktu menunggu wifi tu, dia tak akan guna wifi. Bila tak guna wifi, dia tak guna bateri. Bila tak guna bateri, so bateri untuk device kita tu tahan lama lah. Nampak tak? Lagipun Asus perkenalkan satu teknologi baru yang dipanggil sebagai TWT, Target Wake Time, yang mana router kita boleh schedule bila nak hantar dekat device A, bila nak hantar dekat device B. By that, kita punya device tu boleh sleep. Bila sleep, of course, efek yang sama, bateri untuk device tu akan tahan lebih lama. Kemudian dari segi Wi-Fi, Asus ROG Rapture AX11000 ni, ataupun saya panggil AX11000 lah kan. So, AX11000 ni pakai 3 band punya Wi-Fi dengan 8 ni, anak kaki ni, dia punya antena ni. That's why dia punya coverage tu sangat luas. Asus claim dia punya coverage tu 80% lagi luas compare dengan router yang ada di pasaran sekarang. So, siapa-siapa rumah yang besar, gedabak, luas macam istana tu, anda memang kena belilah Asus ROG Rapture AX11000 ni. Okay, itu feature-feature biasa yang ada pada kebanyakan modem router, tapi tu pun dah consider power gila Asus ROG Rapture AX11000 ni kan. So, kita beralih kepada perkara pelik-pelik yang ada dekat Asus ROG Rapture ni, hingga kan dia layak dipanggil sebagai Asus ROG, Republic of Gamer, produk untuk gamer semata-mata. Bagi saya, ada 4 perkara pelik ataupun istimewa tentang Asus ROG Rapture ni. Yang pertama, Asus punya ekosistem. Yang kedua, tentang game acceleration. Yang ketiga, tentang port forwarding. Dan juga yang keempat, iaitu Asus Game Center. Kita akan go one by one. Pertama sekali, kita tengok pada ekosistem dia, Asus ROG ekosistem. Kita boleh sync router ni dengan kita punya motherboard, kita punya keyboard, kita punya mouse, kita punya monitor, apa-apa saja dalam Asus ROG punya kategori. Kemudian dengan Asus Game First, kita boleh bagi priority dekat data-data bersifat gaming. Untuk faham benda ni, analogi dia macam ni. Katakan ada satu jalan raya, semua kereta, lori, apa-apa sahaja di atas jalan raya tu, of course jalan raya tu akan berlaku kesesakan lalu lintas. Atas jalan raya tu ada kereta FB, ada kereta YouTube, ada kereta Google, lepas tu ada kereta WhatsApp, ada kereta Dota. Kalau router biasa, semua kereta-kereta ni gerak macam biasa je. So, mula-mula Facebook kena lalu, lepas tu YouTube lalu, lepas settle Facebook dengan YouTube, barulah kereta Dota lalu. Jadi, lambatlah kereta Dota nak sampai dekat destinasi dia. That's why kadang-kadang bila kita main game tu, ping dia tinggi, packet loss pun tinggi. Tapi, bila kita guna Game First ni, ibaratnya atas jalan raya tu, tiba-tiba raja lalu. So, kereta FB kena tepi. Kereta YouTube pun kena tepi. Kereta Google pun kena tepi. Kereta WhatsApp lagilah kena tepi. Dia bagi lalu dekat raja, which is kereta Dota. So, kereta Dota dia akan sampai dulu dekat destinasi compare dengan kereta-kereta lain. Yang tu kita panggil ROG Game First. Power tak? So, kita punya game tu tak ada lag, tak ada ping tinggi, mencanak dan sebagainya. Tapi belum habis lagi powernya Asus ROG Rapture AX11000 ni. Sebab Asus ROG Rapture ni dia datang dengan GPN. WTF. No. Bukan what the toot, tapi WTFast ni dia bukan VPN, tapi dia GPN yang fokus kepada game. Normally, bila kita main game online, kita akan connect dengan server yang terdekat dengan kita, walaupun sebenarnya ada banyak server lagi di sekeliling kita. Contohnya, kalau kita main Dota, kita ada server SEA, server Jepun, Amerika dan banyak lagi. Biasanya kita akan connect dengan SEA server, tapi kadang-kadang server tu bermasalah. Dalam masa sama, server Jepun tak bermasalah. Sepatutnya kita punya connection dia bijak, dia patutnya tolak SEA dan dia connect kepada Jepun. Tapi disebabkan router kita bodoh, dia tak lewat benda tu. Jadi kita terpaksa connect dengan SEA server yang bermasalah tu. That's why berlaku ping tinggi, packet loss tinggi dan sebagainya. Tapi untuk Rapture AX11000 ni, dia datang dengan WTFast, yang mana WTFast tu dia akan tolong kita connect dengan server yang paling bagus dengan kita. Untuk makluman anda, WTFast ni dia kena langgan secara bulanan. Tapi untuk Rapture AX11000 ni, Asus dah pun beli benda tu dan masukkan ke dalam ni, which is kita boleh guna secara lifetime. Terbaik tak? Kiranya geng-geng noob kalau dia guna router ni, Asus ROG Rapture ni, then dia kalah, dia dah tak boleh guna alasan ping tinggi lah, paket loss tinggi lah, padahal dia noob. Kena terima hakikat tu. Last kali, of course, sebab gaming kan. So, ada ROG Gaming Center ataupun Asus Aura Sync untuk kita control RGB dekat logo ROG ni. Tapi yang lagi penting ialah kita boleh check performance network dan optimizekan connection tu. Kita boleh check semua benda dari segi speed download, speed upload, network ping, setting wifi, buat wifi untuk guest dan banyak lagi. Dan satu info yang menarik tentang hampir kesemua modem router
Asus, kita boleh tukar dia jadi mesh menggunakan sistem iMesh yang Asus perkenalkan. So tak membazir, let's say kita beli router ni dan kita punya internet tak luas. Rumah kita dah macam istana, tapi rumah kita macam istana yang lagi besar kan. So kita perlukan extend kita punya wifi tu. Kalau dah beli Asus punya router, kita just beli satu lagi Asus punya router, kita boleh jadikan dia mesh seperti yang saya pernah terangkan dalam video sebelum ni. So memang tak rugilah kalau kita beli Asus punya router ni. Berbalik pada Rapture AX11000 ni, saya rasa untuk harga RM2,589, seriously Rapture ni layak untuk dapat tag harga sebegitu, sebab apa yang dia offer tak ada dekat mana-mana modem router yang lain. Bab mahal, murah, mampu milik, bangsawan, bangsatwan dan sebagainya tu kita tolak tepi. Yang penting, key point dia, dia layak untuk dapat harga RM2,589. Okey, itu saja daripada saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Saya nak sambung main dengan labah-labah ni, dia punya 8 antena ni. Kalau anda ada sebarang soalan, cadangan atau apa-apa sahaja, tak payah tulislah dekat bawah tu. Baiklah, jumpa lagi.